ini kita mau makan apa, Dek? Makan di luar. Rencananya kita mau nyari mie tek-tek. Kata ayah ada mie tek-tek enak. Jadi malam ini kita mau makan mie tek-tek Anglo Mang Emon. Lokasinya ada di Jalan Tanuwijaya nomor 15, Empang Sari, Kecamatan Tawang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kota Tasikmalaya, bukan kabupaten, cinta. Lebih tepatnya berada di samping kantor BPJS Kota Tasikmalaya. Nah, ini dia tempatnya. Ini ayah taunya katanya dari IG, katanya sih rame, enak. Jadi kita mau coba aja, dan ini beberapa menu yang ada di sini ya. Di sini harganya cuma Rp15.000 aja, buka dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. Itu hiji. Iyos lah, kopatan we. Selainya kan ke CFD. Hah? Ya bukan tabu apa, tapi tuh CF ya, kiu. Mantap. Itu harga promo itu? Tuh? Tuh? Di awalnya tuh, oh. Nah, yang unik di sini adalah cara memasaknya yang menggunakan arang. Dan kebetulan waktu itu kita udah kehabisan ya. Ini cuma tinggal satu porsi nasi goreng sama satu porsi mie tek-tek. Tapi nggak apa-apa, tetap kita beli karena benar-benar pengen nyobain gimana rasanya. Soalnya selama ini belum pernah nemuin nasi goreng sama mie tek-tek yang benar-benar nampol gitu buat kita. Mudah-mudahan ini endolita pokoknya. Kita lihat aja ya, ini cara masaknya tuh, lihat. Udah menggugah selera banget baru lihat kayak gini juga, dan di sini tuh pas aku nge-record, wangi banget ini kecium. Aduh, kebayang lah ya ini wanginya seperti apa. Dan akhirnya pesanan kita sudah jadi. Sekian persembahan sulap dari emak yang tiba-tiba ada di kursi. Agak jelas banget sih gajah, yang jelas ini adalah, ini kita langsung cobain mie tek-tek sama mie tek-tek sama nasi goreng. Kemarin aku pesen ini, walaupun cuma ada 2 porsi untuk 4 orang, tapi tetap ya gak apa-apa. Yang penting udah nyobain rasanya seperti apa. Dan ini dia ulasan untuk mie tek-tek dan nasi gorengnya. Gimana rasanya? Juara. Wow, rekomen ya. Rekomen banget. Ini bisa terulang-ulang kayaknya. Ini karena porsinya tinggal 2 porsi lagi. Jadi kita hanya kebagian 2 porsi, padahal ini baru jam 8 dan 9 malam. Mereka buka jam 4, tapi sekarang udah habis. Guys, ternyata endolita. Ayo cepetan yang di Tasik cobain, cuman dengan 15.000 dengan rasa yang juara sih menurut aku. Ini kepake banget, pokoknya mantuliti deh ini mah. Asli enak pisun. Dan akhirnya ludes ini ya. Itu tuh nasi gorengnya tuh habis loh, teman-teman. Gak ada yang tersisa, pokoknya beneran ini mah enak. Apalagi pakai alas daun itu mantul dengan harga cuma Rp15.000 aja, bukan harga promo pokoknya. Oke, kita di sini lanjut pulang. Terima kasih udah nonton sampai habis. Ikutin terus Binan Channel. Assalamualaikum.